Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya penolong kanan Profesor Bomber Muhammad Azizul Hakim bin Idris, selaku Ketua Balai Balai Bomber dan Penyelamat Pucung. Hari ini kita melaksanakan satu program yang dinamakan UKTK, iaitu Ujian Kecergasan Taktikal Kebombaan, yang mana menguji kepatasan, fitness dan segala yang berkaitan dengan kecergasan, khususnya kepada seluruh Balai Bomber dan Penyelamat Pucung. Dan apa harapan yang kita harapkan adalah dengan adanya UKTK ini, anggota serta seluruh warga BBB Pucung ini dapat meningkatkan kompetensi dalam bidang penyelamatan dan paling tidak dapat meningkatkan kompetensi diri dalam menjamin kesihatan dan keselamatan dalam pekerjaan. So, tahniah saya ucapkan kepada semua yang yang terlibat dan utamakan keselamatan. Kita jaga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam bomba berprestasi tinggi, cepat mesra, cepat dan mesra. Okey, hari Balai Bomba Lemak Pucung telah akan mengadakan ujian kecergasan taktikal kebombaan, iaitu UKTK bagi tahun 2020 lah. So kita akan uji beberapa step atau beberapa stage yang akan uji untuk anggota-anggota yang mengikut kategori umur dan sebagainya lah. Okey, belakang kita anggota tengah standby untuk membuat ujian kecergasan. Saksikan. Baik, ini adalah step yang pertama, iaitu kita akan menaiki tangga setinggi 30 meter. Okey, terlebih kurang dalam 3 tingkat. Naik dan kita akan turun. Dan kita ada satu tanda line situ, maknanya anggota kena capai satu ketinggian tu dan kemudian turun dan kita akan matikan masa. Potong kawan dan berkelosor kaki tepi. Oh, dah bersuara ke dah. 3 2 Mata, baik, inilah stage yang kedua, iaitu kita menarik peralatan ataupun mengangkat peralatan menggunakan tali ni. Kita mengambil sejauh sama juga 30 meter seberat 20 kg, iaitu kita lebih kurang titik ni adalah foam. Sampai ke 15 meter 30 meter. Kalau dah tak boleh tarik tu sampai lah dia. Oh, baik. 3 2 Baik, ini adalah stage yang ketiga, iaitu membentang hos dan menggulung hos. Ini cara-cara membentang dan menggulung hos sejauh 30, lebih kurang 30 meter lah. Okay, seterusnya lepas anggota membentang dan dia akan menggulung kembali hos tersebut sehingga ke garisan penamat. So masa akan ditamatkan lah, kita akan ambil kiraan masa seseorang mengikut kategori masing-masing lah, sepantas mana mampu yang dia orang lakukan. 2 Baik, stage yang terakhir adalah stage mengangkat peralatan seberat, dia ada dua peralatan, iaitu seberat 20 kilo, kita angkat kiri kanan 40 kilo lah. Kuantiti dia lebih kurang form dan sejauh 15 meter. Kemudian kita akan pergi ke angkat alat madang api lebih kurang 12 kilo.
tuan kita akan angkat dua kiri kanan juga sejauh 30 meter dan patah balik dan masa ditamatkan. Ya dia bang. Okey, yang mana yang anda semua saksikan ini adalah stage yang terakhir mengangkat peratan dua peratan seberat 20 kilo dan yang dan alat pemadam api lebih kurang 12 kilo ini adalah terakhir all out untuk stage yang terakhir sejauh 15 dan 30 meter. Peserta terakhir kali ini adalah Muhammad Amirul bin Muhammad Amin berumur 40 tahun kategori Z. Nah, selesai. Okey, itulah tadi part stage yang untuk ujian kecergasan taktikal kemombaan yang kita lakukan pada kali inilah. Untuk minggu ni kita akan buat 3 hari berturut-turut mengikut pasukan A, pasukan B, pasukan C. So saksikan di YouTube channel, jangan lupa subscribe dan like, tekan loceng. Ya, setting.
1, 2. 1, 2.